yang terdampak paling parah dari gempa Banten emang jalannya rusak banget ya. Dari tadi kita kayak mobil goyang. Berapa jam perjalanannya tadi? Goyang ini dari hotel 1 jam. 1 jaman. Cuman jalannya emang kecil dan rusak. Tuh, jalannya rusak. Nih kita sama kameramen aku, ini kameramen Newsroom sama reporter Newsroom, ada Pile, ada Igor, ada Jordi, dan ada Bapak Cinta Juan. Jadi sekarang kita mau ke lokasi gempanya. Nah katanya di desa ini, desa Panjang Jaya, itu ada kurang lebih 24 rumah yang rusak. Nah sekarang kita udah sampai di Kampung Karoya, desa Panjang Jaya. Ini masih di Mandala Wangi yang rusaknya paling parah. Ini sebenarnya hari kedua aku kesini. Kemarin kondisinya rusak parah, tapi alhamdulillah langsung beruntung deh tuh. Udah mulai diberes-beresin, jadi sudah mulai dibangun lagi rumah-rumah yang roboh sebagian. Jadi cukup cepet sih kalau aku lihat pemerintah geraknya. Karena kemarin kondisinya nggak kayak gini nih. Kemarin tuh parah banget. Rusaknya tuh parah, tapi ini udah mulai dibongkar, udah mulai dibangun tuh rumahnya sudah tegak lagi. Yang ini padahal kemarin dia robohnya tuh kayak gini, yang ini kan belum nih, masih belum yang belakang ya, tapi udah dibangun. Jadi keren juga lah, saya cepat gitu penanganannya. Ini juga udah mulai dibangun-bangun juga tuh. Padahal kemarin kita kesini Jur, kacau ya Jur ya? Iya, masih kayak sebelah kanan kiri. Tuh, kemarin tuh masih parah gitu. Ini sekarang udah dibongkar. Padahal kemarin aku live 12 tuh masih parah, tapi langsung. Jadi pemerintah geraknya cukup cepat lah ya, dalam sehari udah mulai ditata lagi, rumahnya sudah mulai diperbaiki lagi, baik itu yang rusak parah ataupun ringan. Bu, itu rumah yang mana, Bu? Nah, ini. Ini ibunya lagi hamil loh. Iya. Hamil berapa bulan? 7 bulan. Terus pas waktu gempa kemarin? Langsung keluar, langsung bawa anak. Sampai dengan sekarang nih, kira-kira bantuan yang didapat udah apa aja? Apa sih? Banyak sih. Makanan atau ya? Udah gitu aja, makanan mie. Terus baju. Ini kan rumahnya masih dibangun gitu. Kemarin kan masih belum. Itu tidurnya di mana? Di sini. Gak ngungsi kemana gitu gak ya? Dia tidurnya di sini nih. Ini tempat ngajinya anak-anak sini ya. Terus saya tidur di sini. Sampai tadi malam juga tidur di sini. Ini anaknya ya. Tadinya lucu banget. Mana? Hai. Halo. Jadi sekarang ini liputannya udah selesai, wawancaranya udah selesai. Kita tinggal kembali lagi. Saatnya pulang ke Jakarta. Saatnya pulang ke Jakarta. Tadi udah ngobrol. Tadi udah ngobrol sama Korlip, nanya bahwa situasinya sudah mulai terkendali gitu kan. Sekarang kita harus bagaimana? Apakah kita mau memperpanjang hotel di Banten atau pulang? Dan katanya kita disuruh pulang. Jadi sampai ketemu di Jakarta. Dadah. Thank you for watching, good people. Semoga bisa menginspirasi dan menambah pengetahuan kalian ya. So don't forget to subscribe, like, comment, and share. Ikuti terus beragam info menarik hanya di sini.